Cio dan halo guys, balik lagi sama gue Dika. Sesuai dengan judul video yang kalian lihat, hari ini aku pengen bermain Resident Evil 4 versi remake ya. Ini bukan versi ori, jadi akan berbeda gameplaynya nanti ketika ada di dalam. Oke, seperti ini tampilan awalnya dari Resident Evil 4 remake. Langsung aja kita load. Di sini aku punya save data yang ada senjatanya yang banyak sih. Yang ada PRL, jadi kita pakai aja save datanya. Seperti biasa, link downloadnya ada di deskripsi video ini ya. Bukan di deskripsi, maksud saya di kolom komentar, karena sekarang di deskripsi udah nggak bisa, udah kena peraturan YouTube. Oke, Chicago Tape Writer, kita langsung beli aja. Infinite Launcher kita juga beli. Sama PRL jangan sampai lupa ya. Oke, kita langsung aja bermain gamenya. Kita skip aja bagian storyline ini. Langsung menuju gameplay. Oke guys, seperti ini dia tampilan Resident Evil 4 remake-nya. Kalian bisa langsung download, linknya ada di deskripsi video ini. Kalian bisa lihat ya, grafiknya berbeda dari tanamannya warna hijau, berbeda dengan Resident Evil 4. Oh, ada Chainsaw. Awal-awal kalian akan dikejutkan dengan Chainsaw yang berbadan besar. Langsung saja kita bunuh menggunakan Chicago Typewriter. Jadi awal-awal saat kalian bermain ini langsung dikejutkan dengan kemunculan Chainsaw yang berbadan besar ya guys ya. Nah, kita lihat bagian teksturnya ini. Ini keren banget sih. Wow. Kalau versi originalnya kan latar tempatnya itu kayak waktu sore hari ya. Kalau ini latar waktunya seperti siang hari. Daun-daunannya masih hijau dan saat kita masuk ke rumah, kalian bisa lihat di sini rumahnya berlumut ya guys ya. Berlumut tidak seperti yang versi originalnya. Nanti kapan-kapan aku akan bikin perbandingan sama versi originalnya ya. Excuse me, sir. Dan zombinya pun berbeda. Dia menggunakan baju oranye. Oh, mukanya juga beda ya mukanya. Girl in this photograph. Lárgate, cabrón. Sorry to have bothered you. Freeze! I said freeze! Kita skip aja nih bagian ini. There was a hostile local. I had no. Nah, saat awal di sini kita langsung diperlihatkan Chainsaw lagi. Nah, di sini juga ada dua, jadi ini mode tuh. Jadi mode ini tuh susah banget kalau kalian nggak pakai save data sama nggak pakai cheat. Itu susah banget, guys. Nah, ini ada lagi nih. Oke, sudah selesai ya. Jadi di bagian awal kita bermain ada 4 ada 4 chainsaw. Jadi ini susah banget kalau kalian nggak pakai cheat. Wait. Waduh. Waduh, kita kena, guys.
ternyata di situ ada zombinya juga ya. Kita harus berhati-hati supaya kita nggak mati. Kita ulang lagi di bagian itu ya. Oke, kita ulang lagi dari sini. Tadi zombinya datangnya dari mana ya? Oh, ini dia. Tadi aku nggak lihat guys, kalau ada zombie di sini. Kita pancing aja dia keluar. Wow. What? Oh iya, udah mati ya. Gila, tadi aku hampir mati loh. Kita kan coba ganti senjata aja pakai PRL. Cuma kalau pakai PRL kan jadi nggak seru karena sekali hit musuhnya bisa mati gitu. Ya gitu doang, sekali hit. Kita ganti aja pakai Cicago supaya ya ada efek satisfyingnya gitu. Di sini banyak banget ya chainsaw-nya, tidak seperti yang original. Oh, udah mati zombie yang di sini. Kenapa RL tadi kali ya? Kenapa RL paling? Oh ya, di sini aku isi darah dulu supaya aku nggak mati nanti ya. Eh, salah. Kita isi darah dulu. Nah, di sini di versi originalnya di sini tidak ada zombie ya, tapi kalau di versi remake ada zombie chainsaw. Langsung kita bunuh saja. Oke. Di sini ada chainsaw lagi enggak nih? Oh enggak ya, zombie kapak mah santai gua. Di bagian sini kalian harus hati-hati ya karena ada musuh yang super di sini. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you. Nah, di bagian desa ini kalian harus hati-hati ya guys ya karena ada verdugo. Kita tungguin aja di sini karena ada verdugo guys. Aku takut nanti kita kalau ke sana kita bisa mati. Nah, itu dia verdugonya. Dia berhasil menang. Oh, chainsaw. Mati kamu. Tegang banget, guys. Kita coba masuk ke rumah yang biasa aku masukin, guys. Nah, di sini nih. Kita kan terkepung nih, kita masuk aja ke atas ini. Habis itu kita pecahin yang ada di sini. Habis itu kita tembak-tembak yang ada di bawah sini.
Oh, apalagi itu, bala bantuan kah? Awas kamu. Aku pengen nyoba roket launcher deh, coba. Nah, oke guys, gameplaynya sampai di situ aja ya guys ya. Kalau kalian pengen download, link downloadnya ada di pin komentar yang paling atas. Kalian cek aja ya guys ya. Dan oke, sekian dari saya. Sampai jumpa guys. Goodbye.